Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya sedang berada di wilayah Kecamatan Sukoharjo ya. Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Lebih tepatnya itu di depan saya atau di depan kamera ini ada Desa Suroyudan. Desa Suroyudan, Kecamatan Sukoharjo, dan di depan sebelah sini ini memasuki wilayah Desa Worawari. Ini ada pertigaan. Pertigaan ini ya, kalau yang ke kanan itu sama, masih diikut Suroyudan ya. Sedangkan saya sekarang mau mengarah menuju ke Dusun Worawari, desanya Jebeng Plampitan, teman-teman. Desa Jebeng Plampitan, Kecamatan Sukoharjo, dan jalur ini merupakan jalur poros Kecamatan Sukoharjo. Nanti kalau maju terus itu bisa tembus ke Kecamatan Watumalang dan juga bisa ke Kabupaten Banjarnegara juga, teman-teman. Nah, ini ada SMP Negeri 2 Sukoharjo. Kita masuk Desa Jebeng Plampitan. Ya, sebetulnya di jalur ini saya sudah beberapa kali bikin video juga, teman-teman. Tapi untuk kali ini saya akan melihat, dan saya juga baru dapat info beberapa hari yang lalu, ada komen di video saya yang sebelumnya, teman-teman. Jadi nanti di Dusun Worawari ini pernah saya dulu bikin video sekitar 1 tahun lalu, itu niatnya mau lihat jembatan ya, jembatan dari Worawari yang menghubungkan antara Desa Jebeng Plampitan, tepatnya Dusun Worawari, ke Desa Larangan. Desa Larangan dusunnya Siwedung, kecamatannya Pagentan, teman-teman. Tapi pas 1 tahun yang lalu saya ke sana, ternyata belum ada jembatannya. Nah, informasinya sekarang sudah dibikin ya jembatannya, jadi sudah bisa terhubung dari Worawari Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, menuju ke Kecamatan Pagentan, lebih tepatnya Dusun Siwedung, Desa Larangan, Kecamatan Pagentan. Dan itu menyingkat waktu kalau dari arah Worawari menuju ke Banjarnegara Kota, teman-teman. Nah, dulu pas jembatannya belum ada, itu kalau mau ke Desa Larangan ataupun ke Banjarnegara itu harus muternya lewat ya dari Dusun Worawari ini, lurus terus ke Desa Wonosroyo dulu. Desa Wonosroyo baru sampai di Bendungan Tulis, baru turun. Nah, itu lebih setelah jembatan ini dibikin, ini memangkas jarak ya lebih dari 5 km lah sekitarnya itu, teman-teman. Dan ini kondisi jalan utama di Desa Jebeng Plampitan ya. Oke, gitu. Ikuti video saya selengkapnya, seperti apa jembatan penghubung dari Desa Jebeng Plampitan menuju ke Desa Larangan yang merupakan sudah beda kabupaten. Yuk, simak terus video saya selengkapnya. Dan informasi, Desa Jebeng Plampitan ini berjarak kurang lebih 27 km dari kota Wonosobo ya. Tadi saya start dari rumah, dari Desa Pacar Mulyo. Ini kilometer berada di 900. Ini sekarang sudah di kilometer 926 ya, 27. Ini ada sungai ya. Ini Kali Tulis, teman-teman. Kita sampai kampung. Kampungnya ini bernama Worawari ya, Worawari. Sampai di dusun dan ada pondok pesantren ya. Pondok pesantren Madinatus Salam Worawari, Desa Jebeng Plampitan, Kecamatan Sukoharjo. Dan dulu saya juga pernah bikin video, ini ada pertigaan, bikin video dari sebelah kanan. Nah, ini dulu pernah saya bikin video, lihat sana, teman-teman. Nah, untuk video yang barusan, teman-teman bisa lihat nanti link videonya, bisa klik di tombol kanan atas ya, itu video dari sana, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini kita sudah berada di lapangan dusun.
Dusun Murawari ya, Desa Cepeng Kelampitan. Dan jembatannya terlihat lewat sana teman-teman. Jembatannya sudah terlihat, kita nanti coba lihat ke sana. Salah satu pedesaan di wilayah Kabupaten Wonosobo ini bernama Desa Cepeng Kelampitan, Kecamatan Sukoharjo. Ya, kita lihat nih jalur menuju ke jembatannya ya. Jalan cornya baru ini teman-teman. Jalan cor baru. Berada di Dusun Murawari. Dusun Murawari, suasana pedesaan di Wonosobo ya. Ini kita sampai di jembatan ini teman-teman. Ternyata di sini juga ada pasar ya. Ada pasar desa ini. Pasar Desa Cepeng Kelampitan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Pasar desa. Oke, kita lihat dari agak kejauhan ya, teman-teman. Nah, jadi sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu saya sama anak istri itu main dari arah desa larangannya sih. Dari arah desa larangannya, tak kira jembatannya ada, ternyata pas waktu itu belum ada teman-teman. Dan ini informasi terbaru sekarang ya, informasi terbaru saat ini sudah dibangun jembatan gantung yang seperti biasa cuma muat untuk motor ya. Sementara di seberang sana itu sudah ikut Kabupaten Banjarnegara, lebih tepatnya Dusun Siwedung, Desa Larangan, Kecamatan Pagentan. Dan kalau turun terus sampai di jembatan Pelipiran, sampai juga ke Kecamatan Madukara teman-teman. Menikmati suasana pedesaan di wilayah ujung Kabupaten Wonosobo. Ada pasar. Pasar Desa Cepeng Kelampitan. Nuwun sewu nggih, Bu. Oh, niki pasarane napa? Sekarang kita jalan-jalan menyusuri, meniti jembatannya ya. Tadi kita lihat dari jauhan. Sekarang lihat, coba nyebrang. Jadi sebelum ada jembatan ini, kalau dari Murawari atau dari Cepeng Kelampitan, dan ternyata ini dusunnya Dusun Kutawaluh ya. Murawarinya sebelah sana, Ding. Nah, untuk sampai ke Siwedung itu dulu harus muter. Muternya lewat sana ya, teman-teman. Lewat sana terus Wanasraya. Dan sekarang sudah pakai jembatan ini, jadi benar-benar nyingkat waktu dan nyingkat jarak, teman-teman. Jembatan penghubung dua kabupaten, Wonosobo dan Banjarnegara, lebih tepatnya ini Desa Cepeng Kelampitan dan juga Desa Larangan. Lebih tepatnya lagi untuk dusunnya, Dusun Kutawaluh menghubungkan ke Dusun Siwedung, yang mana Dusun Siwedung sendiri itu kalau turun sedikit ada jembatan juga, jembatan Pelipiran itu yang viral di Banjarnegara. Sementara ini jembatan gantung ini merupakan perbatasan dua kabupaten yaitu Wonosobo dan Banjarnegara. Dua kecamatan, Sukoharjo dan Pagentan, dua desa.
Cibeng Pelampitan dan Larangan, dua dusun, Dusun Kutawaluh dan Dusun Siwedung. Kita menyeberang, kita sampai Banjarnegara ya teman-teman. Kita sekarang sampai di Banjarnegara. Sedangkan untuk akses jalannya juga di bagian Banjarnegara sedang dibangun itu, sedang banyak pekerja yang sedang melakukan aktivitasnya. Di sisi Banjarnegaranya ya teman-teman. Jadi dulu yang tadi saya bilang ini jalannya yang ini teman-teman. Nah, jalannya yang ini yang agak rusak ini. Sekarang sedang dibangun untuk jalan yang tadi. Cara jembatannya juga sudah selesai, tinggal nunggu pembukaan jalannya. Jadi untuk ke arah sana itu nanti dusunnya Dusun Siwedung. Di sisi Banjarnegara, dan kita lihat yang seberang sana adalah desa Cibeng Pelampitan. Makanya jembatannya juga dinamai sesuai dengan dua nama desa ya. Dua nama desanya yang dihubungkan yaitu Larangan Cibeng Pelampitan. Dengan adanya jembatan ini mempermudah akses aktivitas khususnya ekonomi warga dari dua desa yang berdekatan ini ya teman-teman, karena di sana juga ada pasar, itu pasar desa Cibeng Pelampitan. Besinnya gede. Nyabrang lagi. Kita nyabrang lagi. Untuk komoditas pertanian pada umumnya memang di wilayah Kecamatan Sukoharjo ataupun Kecamatan Pagendan dari Banjarnegara ini banyak perkebunan salak ya teman-teman, seperti kita lihat bersama ini. Jadi banyak lahan-lahan salak di sini. Sementara untuk yang dulu ya, ini di sebelah sana ya, agak sana. Dan sungai yang dilintas ini adalah Sungai Tulis. Sungai Tulis yang kalau dari atas itu ada bendungannya Tulis di Desa Wonosroyo dan juga Desa Sokaraja teman-teman. Perbatasan desa, dua kabupaten juga. Nah, demikian ini update terbaru pembangunan di ujung Wonosobo, dan lebih tepatnya ini merupakan perbatasan Kabupaten Wonosobo dan juga Kabupaten Banjarnegara bernama Jembatan
larangan Jebeng Plampitan sesuai nama desanya. Terima kasih buat teman-teman sudah menyimak video saya. Dan untuk beberapa video, saya juga pernah melakukan perjalanan di jalan raya sana. Kalau itu ada Dusun Pucung ya, Dusun Pucung masih ikut desa Jebeng Plampitan, saya juga pernah bikin videonya. Nah, sedangkan di sini sendiri, ini bernama Dusun Kutawaluh. Kutawaluh, Desa Jebeng Plampitan. Semoga bermanfaat. Update pembangunan di ujung Wonosobo. Lebih tepatnya ini kita berada di Desa Jebeng Plampitan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.